Dan sekarang dengan adanya jembatan yang kami beri nama Jembatan Guranti, itu singkatan dari jembatan gugur rendah dan gugur tinggi. Dan lebih kuatlah silaturahmi antara kedua jorong ini. Kalau dulu masih ada ego perdusun namanya, misalnya kita yang kita pilih gua tinggi aja lah gitu kan, yang gua rendah gitu aja. Sekarang mereka lebih milih bicara nagari gitu, suku nagari. Gitu. Kemudian kepanitiaan pun kami lebih mudah rasanya gitu. Sebab panitia bila kapanpun kami butuh kepanitia yang dari jorong sebelah, dari gua rendah. Mereka dengan adanya jembatan, mereka langsung cepat koordinasi. Ya, saya pribadi merasa sangat terbantu sekali. Ya, sangat terbantu sekali. Ya, kalau dulu tidak pakai jembatan kan yang keliling jauh gitu kan. Tapi setelah yang sekarang ada, kami pernah mencoba mencek 8 menit sampai 7 menit. Jadi langsung dari rumah, kebetulan rumah saya agak dekat ke jembatan, di dekat kantor wali negari kan. Agak dekat ke sini, sekitar 7 menit, alhamdulillah sampai. Kalau sewa di daerah sini cukup banyak, driver-driver pun cukup banyak yang melintasi jembatan ini kan. Ya cukup terbantu, sangat membantu jembatannya. Kalau misalnya kita kan dapat orderan ke Kuat Tinggi, kalau nggak ada jembatan harus mutar dulu, jauh jalannya kan.